Gubernur Riau menghadiri sekaligus memberikan sambutan pada peresmian Pondok Pesantren Al-Hidayah Basnas yang terletak di Kecamatan Rupat Utara, Kabupaten Bengkalis pada Jumat 3 Desember 2021. Untuk mempersiapkan masa depan anak-anak kita, tak bisa tidak. Tadi disampaikan Ibu Bupati harus beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Apa yang harus kita siapkan ya antara lain adalah pendidikan agama. Melalui pondok-pondok pesantren ini kita harapkan mudah-mudahan insan-insan nanti Rupat Utara ini insya Allah tentunya menjadi insan-insan yang beriman bertakwa dan insya Allah para penghafal Al-Quran besok insya Allah banyak di sini. Amin. Amin. Kalau negeri ini mau berkah, ya inilah salah satu kuncinya. Gubernur Riau menghadiri peringatan milad ke-23 pengurus wilayah Badan Kontak Majelis Taklim Provinsi Riau di Taman Rekreasi Alam Mayang Sabtu 4 Desember 2021. Dalam sambutannya, Gubernur Riau menyampaikan Provinsi Riau memiliki pulau terluar yang terletak di Kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis, Kepulauan Meranti, dan Kota Dumai yang dipercaya sebagai tempat keluar masuknya narkoba dari negara tetangga karena sangat memerlukan dukungan dari Badan Kontak Majelis Taklim. Ucapkan selamat milad untuk BKMT Riau masuk yang ke-23. Harapan kami kiranya juga BKMT bisa membantu pemerintah terhadap hal-hal permasalahan yang ada di Riau. Saya sampaikan tadi juga masalah contoh narkoba dan juga bisa memberikan pengajaran kepada para narapidana. Yang narapidana ini juga ada kaum ibu dan anak-anak yang ada di berbagai lembaga pemasyarakatan atau rutan di semua kabupaten kota. Gubernur Riau menerima bantuan mobil laboratorium PCR dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di halaman gedung daerah pada Sabtu 4 Desember 2021. Gubernur Riau berharap mobil lab PCR ini dapat dimanfaatkan hingga ke daerah pelabuhan dan daerah yang kasus positifnya tinggi. Kami tentunya pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri Dalam Negeri yang telah memberikan bantuan mobil PCR ini dan ini akan kami manfaatkan nanti kepada daerah-daerah, terutama daerah pelabuhan yang kemungkinan nanti ada PMI, kemudian juga adanya keluar masuk orang yang datang ke Riau, ya seperti Pelabuhan Dumai, Pelabuhan Mengkapan Siak, termasuk juga bisa bendara, atau misalnya ada daerah-daerah yang tinggi positifnya, ya, yang sementara di daerahnya tidak ada PCR. Gubernur Riau menghadiri acara hari ulang tahun pertama Perkumpulan Keluarga Nias Utara Provinsi Riau di Hotel Furaya pada Minggu 5 Desember 2021. Kami tentunya atas nama pemerintah Provinsi Riau pertama sekali mengucapkan terima kasih undangannya. Kemudian juga mengucapkan selamat kepada ketua bersama seluruh pengurus yang telah diberikan amanah oleh warga Nias Utara untuk memimpin organisasi Pekanira yang ada di Provinsi Riau. Gubernur Riau membuka secara resmi Musyawarah Besar Persatuan Masyarakat Aceh Provinsi Riau tahun 2021 di Hotel Evo pada Minggu 5 Desember 2021. Atas nama pemerintah Provinsi Riau, kami menyambut baik diselenggarakan musyawarah besar ini dan merupakan suatu kebiasaan, keraziman bahwa setiap organisasi apabila sudah sampai waktunya sesuai anggaran dasar, anggaran rumah tangga, tentunya itu juga harus ada musyawarah kembali untuk memilih ketua yang baru sekaligus juga menyusun pengurus yang baru dan program-program yang baru untuk kemaslahatan umat. Salam kebajikan, salam sehat teman-teman sekalian. Dari seluruh gubernur di Indonesia, Gubernur Riau menjadi satu-satunya yang menerima anugerah penghargaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Ketua KPK Republik Indonesia pada kegiatan penganugerahan penghargaan LHKPN.
Kisah Inspiratif Wajib Lapor tahun 2021. Upaya yang saya lakukan agar laporan ini selalu continue, tentunya kami dengan mengambil data-data pendukung terhadap kewajiban saya yang akan melaporkan kekayaan saya setiap tahun. Jadi untuk itu kami menyiapkan data-data, baik data dari apa yang saya terima melalui gaji saya, melalui pendapatan-pendapatan yang saya terima, termasuk juga tentunya data-data yang berkaitan berkenaan dengan tanah dan sebagainya. Jadi data-data inilah yang kami masukkan ke dalam laporan kami setiap tahun. Gubernur Riau mengikuti rapat koordinasi pencegahan korupsi terintegrasi tahun 2021 dan menandatangani perjanjian kerjasama tentang penanganan pengaduan tindak pidana korupsi melalui whistleblowing system antara pemerintah Provinsi Riau bersama KPK Republik Indonesia. Kegiatan digelar di Gedung Daerah Balai Pau Janggi pada Senin 6 Desember 2021. Pemerintah Provinsi Riau akan melakukan kerjasama KPKRI dengan whistleblower system, integrasi ataupun sistem pengungkapan fakta yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta penanganan pengaduan internal dan eksternal terintegrasi secara profesional, transparan, dan akuntabel. BBS terintegrasi itu yaitu adanya aplikasi pengelolaan pengaduan yang terintegrasi dengan WBS KPK yang harus dilaksanakan dengan melakukan perbaikan, yaitu dengan cara memonitor dan mengevaluasi serta pelaksanaan tindak lanjut dari monitoring dan evaluasi. Pasdas Provinsi Riau, Mas Tata. Gubernur Riau melantik pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau masa bakti 2021-2026. Kegiatan berlangsung di Gedung Daerah Balai Serindit pada Rabu 8 Desember 2021. Dalam sambutannya, Gubernur Riau meminta Basnas Riau bisa bersinergi dengan Badan Wakaf Indonesia dalam hal penerimaan dana zakat dan wakaf masyarakat agar program yang dijalankan bisa lebih maksimal. Kami mengucapkan selamat kepada Bapak-Bapak Pengurus Basnas Provinsi Riau, dan kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau masa bakti sebelumnya yang berakhir pada tanggal 7 Desember kemarin. Makanya hari ini kami lantik karena memang sudah habis masa tugasnya. Kemudian kami tentunya saat ini kita sudah berkolaborasi juga dengan Badan Wakaf. Jadi adanya Badan Wakaf ini juga kami harapkan bisa bersinergi dengan Badan Amil Zakat. Apa yang kami harapkan dari sini, karena bagaimanapun sekarang pemerintah juga sudah memprogramkan ekonomi syariah. Jadi bagaimanapun Badan Wakaf Indonesia ini bisa kita sinergikan dengan Badan Amil Zakat ini, supaya nanti saling-saling mendukung dan sekaligus juga bisa menggerakkan ekonomi pada daerah ini. Gubernur Riau membuka secara resmi turnamen bulu tangkis Prima Legend Open Tournament tahun 2021 se-Sumatera di Gor Tribuana Pekanbaru pada Kamis 9 Desember 2021. Adanya kegiatan ini, walaupun dalam suasana pandemi COVID-19, kami harapkan protokol kesehatan dan perhatian, tapi setidak-tidaknya ini diharapkan nanti menambah semangat baru nih bagi atlet bulu tangkis yang ada di Riau. Karena selama ini kita tahu bahwa pada tahun yang lalu atlet bulu tangkis belum ikut main di kejuaraan PON. Nah, harapannya dengan adanya kegiatan event yang diadakan ini, apalagi ini diikuti juga oleh pemain-pemain dari Sumatera, saya harapkan nanti menambah giatnya mereka berlatih, sekaligus juga bisa menunjukkan prestasi terbaik yang kita harapkan nanti pada event yang akan datang. Ya, Riau juga bisa bicara di bulu tangkis.